Kampus, saat ini saya sudah berada di Gedung Robotika ITS dalam acara Go Green yang diikuti oleh mahasiswa baru 2017. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat. Sih harapannya diadakannya ada Go Green 2017 ini? Harapannya, sebenarnya karena acara tahunan ya, sebenarnya kalau dikatakan harapannya gimana awalnya mungkin tahun 2011 itu gugur gunung, konsepnya dari kerja bakti seluruh ITS gitu, dan penanaman pohon, karena dulu memang ITS terkenal luas dan kering gitu, tapi dengan adanya sekarang sudah mulai hijau, makin hijau dari beberapa Smart Eco Campus, program ITS sendiri mendukung supaya ITS itu hijau. Walaupun kita luas, tapi kita hijau. Akhirnya dari G2, gugur gunung itu kemudian berubah menjadi Go Green. Mungkin supaya lebih kekinian kali ya. Itu jadi... ya, tapi bukan generasi micin. Jadi kita tetap ada penanaman pohon, kita tanam pohon, kemudian ditambah lagi dengan pemasangan biopori, merupakan salah satu program dari FTI, Panitia Dies Natalis tahun ini. Biopori dia di sekitar pohon itu untuk memperbaiki kondisi tanah. Kemudian lebih diarahkannya kepada mahasiswa baru, karena itu diadakan tiap tahun. Ya Sobat Kampus, itu dia tadi keseruan dari salah satu agenda ITS sebagai Eko Kampus, yaitu Go Green 2017. Dari Gedung Robotika, kru ITS TV melaporkan.